ini adalah pastor yang telah dicabut hak mengajarnya. Jadi de facto dia bukan pastor Katolik Roma yang sah. Saudara-saudari terkasih, kali ini saya ingin berbagi sedikit pandangan saya tentang berita yang ramai dibagikan di media sosial sebagaimana dilansir oleh beberapa media online tentang pemberkatan nikah sesama jenis yang dilakukan oleh Pastor Katolik Roma di Austria. Pertama kali berita ini saya dapat dari grup WA Alsemat. Ini grup alumni Seminari Mataloko seluruh Indonesia. Dan beberapa sahabat sempat salah mengerti tentang berita ini. Menurut berita itu dikatakan bahwa para pastor melawan fatwa Paus tentang larangan pernikahan sesama jenis. Saudara terkasih, dari kalimat ini saja isi beritanya sudah bisa ditebak bahwa wartawan tidak paham dan rupanya kurang ada pengetahuan tentang gereja, atau itu ditulis dengan sengaja membuat kekaburan di dalam istilah agar pembaca penasaran. Misalnya, jika ada kenyataan bahwa Paus melarang pernikahan sesama jenis, itu bukan ajaran baru dari Paus Fransiskus. Tetapi Paus hanya menegaskan ajaran magisterium gereja yang bersumber dari kitab suci. Jadi Paus tidak membuat aturan baru tentang itu, tetapi menjaga ajaran magisterium gereja. Dan ajaran itu sudah ada jauh sebelumnya. Tetapi saudara-saudari terkasih, baiklah, ini bisa kita jadikan bahan pembelajaran bersama. Pembelajaran ini menjadi menarik jika kita mulai dari pertanyaan, apakah pemberkatan itu sah? Lalu, apa benar Pastor Schuller adalah seorang imam Katolik Roma? Saudara terkasih, suatu perbuatan atau pernyataan dikatakan sah jika itu berada di dalam koridor hukum atau ajaran yang sah menurut dasar keberadaannya. Jadi secara sederhana kita bisa langsung menyimpulkan bahwa pemberkatan itu inse tidak sah menurut hukum, ajaran, dan tata cara gereja Katolik Roma. Mungkin ada yang bertanya mengapa itu dikatakan tidak sah? Bukankah petugas yang memberkati itu adalah seorang pastor gereja Katolik Roma? Nah, disinilah kita diajak masuk dalam pembahasan yang lebih mendalam. Pertama, tentang seorang pastor Katolik Roma. Seorang pastor atau romo dalam bahasa populer di Indonesia. Oh ya, satu hal. Perlu diketahui bahwa dalam tradisi gereja Katolik Indonesia tidak pernah dipakai kata pendeta. Karena kata itu khusus untuk pemuka agama Protestan. Ini tentu catatan penting untuk para wartawan ketika membuat berita. Seorang imam Katolik dididik secara khusus, minimal S1 atau S2, tetapi kebanyakan strata 2 dengan dasar filsafat dan teologi, sampai pada keputusan pribadi yang menerima tabisan sebagai imam Katolik dengan sumpah hidup selibat atau tidak menikah sampai ajal menjemput. Pendidikan untuk menjadi seorang imam Katolik tidak mengenal akselerasi atau lompat kelas. Sepintar apapun dia, akselerasi tidak berlaku. Karena yang dilihat adalah prosesnya. Orang berjalan tahap demi tahap sampai pada pentabisan. Dan karena itu, usia termuda seorang imam Katolik adalah 26 tahun. Itu jika perjalanan mulus tanpa hambatan. Kalau dalam konteks Indonesia itu berarti dia menamatkan SD di usia 12 tahun. Seorang pastor Katolik ditabiskan dengan kuasa untuk mengajar dan menjaga ajaran-ajaran iman gereja Katolik yang sah menurut tingkat pengajaran magisterium gereja Katolik Roma. Lalu apakah seorang romo bisa diberhentikan? Jawabannya ya, dengan dua kemungkinan. Romo bisa diberhentikan atas permintaannya sendiri dan atas permintaan uskup atau pimpinan kongregasinya. Pemberhentian seorang imam Katolik tidak dilakukan semena-mena, tetapi biasanya melalui dialog, lalu peringatan, lalu peringatkan keras, dan sesudah itu surat pemberhentian resmi dan diumumkan. Sekarang kita lihat alasan pemberhentian. Ada banyak alasan, tetapi dalam bahasan kali ini, saya ingin fokuskan pada Schuller yang dalam berita ditulis sebagai imam Katolik. Padahal Schuller telah diberhentikan di tahun 2012 dengan alasan heretik. Apa itu heretik? Heretik artinya
dia mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran gereja. Kedua, ada pandangan dari dalam maupun dari luar yang mengatakan bahwa gereja Katolik adalah institusi keagamaan yang nampak sangat kaku, baik dari sisi ajaran maupun hierarkinya. Pandangan ini kemudian menjadi dasar penilaian bahwa gereja Katolik itu anti-kritik atau menolak kritik. Saya ingin memulai dari sedikit sejarah bahwa perjalanan gereja Katolik ibarat perjalanan seorang anak manusia. Gereja perdana misalnya bertumbuh seolah janin dalam rahim seorang ibu. Antara mati dan hidup, dia dikejar-kejar, dibunuh dan dijadikan tontonan dalam gelanggang hiburan. Tubuh para martir dicabik-cabik singa dan harimau piaraan Nero. Kematian mereka adalah benih sekaligus tumpahan darah demi kelahiran gereja purba dalam tangisan melihat dunia. Jika Anda pernah pergi ke wilayah Turki, maka akan ditemukan banyak sekali kota-kota di bawah tanah. Itu dibuat berdasarkan ketakutan jemaat perdana yang dikejar-kejar oleh kekuasaan yang melarang ajaran Katolik. Lalu, siapa itu ibu dalam simbol cerita? Ibu dalam simbol cerita saya ini adalah ajaran-ajaran para rasul yang tertuang kemudian di dalam kesepakatan untuk menerima kitab suci sebagai dasar pijak dan sumber segala kebenaran iman yang menyelamatkan. Gereja Katolik juga pernah ada di dalam usia remaja yang gemar berdandan dan mengeksplorasi berbagai pengalaman baru, lalu terjatuh dalam noda bercampur dengan kekuasaan di zaman-zaman kerajaan. Maka muncullah skisma dan soal-soal berat lainnya. Sakramen diperjualbelikan demi membangun kemegahan altar dan tiang-tiang penuh ukiran. Lalu cura animarum atau pemeliharaan jiwa-jiwa menjadi terabaikan. Dan borok itu mencapai titik kulminasi ketika seorang Martin Luther, pastor Katolik Roma berkebangsaan Jerman, melakukan kritik dan perlawanan. Luther mengirim 95 tesis beserta sebuah surat kepada Albertus, seorang uskup agung Mainz, pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, tanggal yang sekarang dianggap sebagai awal mula reformasi Protestan dan dirayakan setiap tahun sebagai hari reformasi. Apakah dengan itu gereja Katolik runtuh? Tentu tidak. Tidak, saudara. Gereja semakin didewasakan dan dimatangkan dengan peristiwa-peristiwa itu. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Demikianlah janji Tuhan. Gereja kemudian semakin berkembang dan pertambahan anggota menjadi berkat sekaligus tantangan tersendiri. Konsili-konsili dibuat sebagai jawaban atas beberapa kritik dan masukan yang dipandang baik untuk dibahas dan diterima demi kemajuan gereja dan terutama kemuliaan Tuhan. Gereja Katolik sudah dimatangkan dalam sejarah, saudara. Karena usianya sudah hampir 2000 tahun, apakah ada institusi dengan satu pucuk pimpinan di seluruh dunia ini yang bertahan sampai dengan usia seperti ini? Tentu ini bukan karya manusia, tetapi semata karya dan kekuatan Roh Kudus melalui manusia dengan segala keterbatasan dan dosa-dosanya. Ketiga, kita perlu untuk membedakan antara kritik konstruktif dan penolakan ajaran. Kritik yang konstruktif selalu menyisakan ruang dialog agar menemukan titik sintesis demi suatu yang lebih baik. Dan posisi orang yang mengkritik masih dua kaki di dalam gereja. Tetapi penolakan akan ajaran gereja adalah tindakan aktif untuk keluar atau berdiri sendiri dengan apa yang ditolak. Ketika seorang menolak ajaran, itu berarti dia sudah membuat keputusan bahwa yang benar adalah ajarannya sendiri. Dari ketiga poin ini, saudara-saudari terkasih, saya ingin menyimpulkan bahwa tidak benar kalau gereja Katolik itu anti kritik atau menolak kritikan. Mengacu pada contoh kasus imam yang memberkati pasangan homoseksual, saya harus katakan bahwa dia tidak sedang mengkritik tetapi sudah mengambil keputusan tentang kebenaran menurut pandangannya. Karena itu secara hukum tindakannya bukan merupakan tanggung jawab gereja, karena dilakukan atas keputusan sendiri dengan keyakinan pribadi berdasarkan kebenaran yang ditafsir secara pribadi. Apalagi pastor yang memberkati pasangan sesama jenis ini adalah pastor yang telah dicabut hak mengajarnya. Jadi de facto dia bukan pastor Katolik Roma yang sah. Saudara-saudari terkasih, saya punya pengalaman pribadi di Peru.
Saya pernah bermisi di Peru, dan itu menjadi tantangan tersendiri karena ada uskup di Peru yang dikeluarkan lalu mengumpulkan para ex-pastor. Dia mengumpulkan mereka untuk bergabung bersamanya, dan mereka melayani pelayanan rohani dan sakramentalia persis sama dengan tata cara liturgi gereja Katolik. Dan umat lebih suka mengundang mereka ketimbang kami karena katanya mereka lebih bebas dan selalu mengikuti kemauan umat. Misalnya keuskupan tempat saya berkarya yaitu di Limasur, karena jumlah umatnya terlalu banyak, hampir 30 ribu di satu paroki, maka ada kebijakan pastoral dalam wilayah ordinaris itu untuk tidak merayakan Ekaristi di rumah-rumah. Dan inilah celah yang dipakai mereka dengan menerima perayaan Ekaristi di rumah-rumah, bahkan di pasar, dengan mengatakan hal yang sangat biblis. Mereka katakan, Yesus berkata, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Pastor harus datang kepada umat dan bukan umat yang datang kepada pastor. Dan yang menarik, mereka mewajibkan persembahan dan persepuluhan. Mereka mengaku sebagai imam gereja Katolik Roma. Hal yang sama juga dilakukan sebenarnya oleh Schuller. Dia mengatasnamakan diri sebagai imam gereja Katolik Roma, memberkati pasangan homoseksual. Di sisi lain, kita juga bisa melihat sebenarnya latar belakang serta siapa di belakang yang menjadi sponsor. Schuller yang mengaku sebagai imam Katolik melakukan tur ceramah di Amerika Serikat pada musim panas tahun 2013, saudara. Padahal kita tahu bahwa dia telah dicabut hak mengajar dan dilarang melakukan aktivitas sebagai pastor pada tahun 2012. Jadi satu tahun setelah itu, dia mengadakan tur ke Amerika untuk mengkampanyekan tentang pernikahan sesama jenis dan ide tentang pastor perempuan dan ajaran heretik lainnya. Anda bisa bayangkan bahwa perjalanan tur yang dilakukannya mencakup Boston, Philadelphia, Washington DC, Chicago, Los Angeles, dan beberapa kota besar lainnya di Amerika Serikat. Yang menarik bahwa perjalanan tur tersebut disponsori oleh Call to Action, oleh Catholic in Alliance for Common Good, oleh Corpus Dignity USA, Future Church, National Coalition of American Nuns, Voice of the Faithful, dan Women's Ordination Conference. Saudara-saudari terkasih, ini adalah kelompok-kelompok yang secara terang benderang menentang ajaran gereja, dan mereka beraliansi dengan kelompok-kelompok organisasi sosial yang punya agenda tersendiri. Catatan lainnya, anggota-anggota kelompok ini sebagian besar bukan umat Katolik, melainkan individu non-religi, artinya mereka tidak terikat pada salah satu agama manapun. Semoga catatan kecil ini berguna agar kita lebih kritis menerima berita. Tuhan memberkati.